Assalamualaikum, sampurasun. Hari ini Tayun mau makan mie goreng. Jadi mie gorengnya udah Tayun siapin. Ini mie goreng jontor. Wow. Dan gak lupa Tayun kalau pakai mie selalu ditemenin sama cemilan ini. Dan Tayun itu baru order. Jadi Tayun itu order di basrengnya Sultan Bandung. Nah buat kalian yang pecinta basreng, kalian bisa beli di Ait Basreng Sultan Bandung. Kalian langsung aja ke IG-nya. Ini itu ada dua varian, yang pedas sama yang original. Kita langsung aja buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cobain yang pedasnya, basreng yang pedas. Enak. Pakai mie. Wow. Bismillah. Sekarang Tayun mau cobain yang original. Ini enak banget gurih. Bumbunya sama melimpah daun jeruk dan wangi bawang putih. Yang pastinya ini gurih. Rasanya. Bumbunya itu gurih banget dan wangi daun jeruk, kerasa banget ini bawang putihnya. Ini gurih enak dan kriuk. Yang pedasnya. Banget. Tayun itu lebih suka yang pedas karena Tayun pecinta pedas. Pedasnya segar, gurih. Yang gak pedas.
enak. Topping bawang, daun jeruknya itu banyak banget dan nggak pelit banget. Ini bumbunya cikruh, wangi. Kalian bisa tambahin pakai seblak, mie baso, mie kuah, pelit banget. Dan ini tuh kerasa banget ikan tenggirinya. No pengawet. Jadi buat kalian yang pengen nyobain, penasaran sama rasanya, kalian langsung aja order di Instagramnya @basreng_sultan_bandung. Pokoknya ini enak banget, kru banget ya bumbunya, wow. Dan buat Tete Akang bisa lihat dong, ini cikru banget bumbunya, nggak pelit, wow. Ini juga rasanya enak, riuk dan wangi daun jeruk, apalagi yang ini yang nggak pedes, yang original. Tuh bisa lihat dong, ini daun jeruknya melimpah banget. Buat Tete Akang yang penasaran sama rasanya, langsung aja nih order. Kalau mau order langsung aja nih di Ait Basreng Sultan Bandung. Untuk pemesanannya kalian bisa lewat Lazada dan Shopee. Untuk harganya ini mulai dari 5.000 sampai 10.000. Dan Basreng Sultan Bandung ini mengeluarkan varian terbaru, yaitu Ipik Singkong. Cemilan yang paling enak, cemilan ciri khas Bandung, Jawa Barat. Untuk luar Jawa Barat kalian bisa cobain makanan ciri khas Bandung. Ini buat Baraya Bandung wajib dicobain. Kalian suka banget sama ini basreng, apalagi yang pedas. Ini tuh enak banget, gurih sama kriuknya itu kerasa banget, dan kerasa juga ikan tenggirinya. Tete Akang sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.